بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لا آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا لا على الأرض دوننا عليها صعيدا زودا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ عوى الفتية رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillah wa la mudilla wa ma yudilla wa la hadiya Allah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illa anta wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, doa selawat serta keselamatan biar selalu dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjungan dan pembimbing kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada kepala sekolah, yang terhormat para dewan guru dan staf TU dan semua teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan membawakan tausiah tentang mengingati kematian. Ya, silakan dilanjut. Begitu besar faedah dan guna mengingati kematian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atiru min zikri azim lazat." Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kematian merupakan penasehat diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wamidan." Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Orang-orang yang cerdik ialah orang yang banyak bersiap-siap untuk kematian. Cerdik-cerdiknya manusia adalah yang terbanyak ingatnya kepada kematian serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itu orang-orang yang benar cerdik dan mereka pergi ke alam bapa dengan membawa kemuliaan di dunia serta kemuliaan di akhirat. Banyak kematian dapat membuat dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atiru min zikril maut wa innahu
yasud junuba wa yuzhiru fid dunya. Perbanyaklah mengingat-ingat kematian, sebab demikian itu akan menghapus dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di dunia. Hadis riwayat Abi Dunia. Mati bisa diingat secara bermenung dan hajat di kala duduk seorang diri di tempat ini. Tetapi cara seperti itu kurang efektif. Malah mungkin hanya menyebabkan banyak melamun dan dapat mengakibatkan lemah jiwa dan ingatan. Adapun cara praktis untuk mengingati kematian menurut ajaran Allah dan Rasulnya, ialah agar sering-sering menjenguk sanak, kerabat atau teman sejawat dan kenalan yang sedang menderita sakit. Lalu sering pula datang bertakziah kepada orang-orang yang sudah mati, mengunjungi keluarga yang sudah ditinggalkannya, mengantarkan jenazah ke makam, menyaksikan jenazah yang sedang dimasukkan ke liang lahat, sering mendoakan terhadap orang-orang yang sudah mati, lebih-lebih Bapak Ibu. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan atau fisabilillah khairat, seolah-olah kita akan mati besok. Sebaliknya, kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan mati 1000 tahun lagi. Hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Harus tahu mengingat kematian. Jangan sia-siakan hidupmu. Demikian tausiah dari saya. Apabila ada kesalahan, itu dari saya sendiri. Apabila semua kebenaran, itu hanya milik Allah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu kita telah kehilangan teman atau alumni kita almarhum. Untuk itu kita doakan bersama, minta doa seikhlasnya untuk almarhum. Sebutkan namanya. Yoga. Untuk almarhum Yoga Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Yoga Pratama bin Manjuriana. Sayyidulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.